tampilan ini ya, kalau kita lihat, nah langsung keganti guys. Jadi ini tampilannya guys, ini lebih kawaii guys. Oke guys, bagi kalian yang pengen membuat Nova Desktop ataupun tampilan Lumi seperti tadi ya guys, dan nama karakternya ini kalau kalian tahu namanya Lumi, oke, ingat kalian namanya Lumi. Nah untuk memakai wallpaper bergerak Lumi itu gampang banget. Di sini gua udah menyiapkan sebuah aplikasi yang bernama Nova Desktop. Nah di sini gua udah membuatkan tutorialnya sebelumnya guys untuk versi desktop ataupun versi laptop ya, yang bisa kalian install di sana versi PC-nya. Nah sebelumnya itu gua udah membuat sebuah video guys berkaitan tentang Nova Desktop juga. Jadi sebenarnya ini adalah aplikasi PC ya guys, aplikasi desktop. Nah di sini itu kalian juga bisa pakai di Android guys. Nah di sini gua udah membuatkan video sebelumnya, dan kalau kalian penasaran kalian cek aja di channel YouTube gua. Dan di sini itu gua memakai aplikasi Nova Desktop versi Android. Jadi nanti gua bakal sertakan link aplikasi ini di bawah ya guys. Nanti kalian tinggal klik aja dan langsung kalian bisa download ya guys. Oke, jadi di sini kita bakal coba review aplikasinya, dan di sini ini keren banget tampilannya guys. Oke, jadi kita bakal buka aplikasi Nova Desktop-nya ya guys. Oke, kita bakal buka. Nah, di sini yang pertama nanti muncul pop-up seperti ini. Nah, kalian klik terima aja. Oke, kita bakal tunggu. Nah, di sini itu pertamanya itu Luminya masih bobo manis, guys. Jadi kalian harus membangunkan si Lumi ini dulu. Oke. Jadi kalian bangunkan dulu. Hey, 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 dengan cara mengklik bangunkan Lumi. Nah, di sini ada peringatan izin akses. Kalian klik selanjutnya aja. Oke. Dan di sini itu kalian izinkan. Nah, oke guys, jadi ini merupakan tampilan Lumi di Android kita. Nah, caranya itu kalian tinggal klik setel wallpaper yang ada di bawah ini aja ya, guys. Oke, jadi kalian tinggal klik setel wallpaper. Nah, kalian bisa atur di layar utama ataupun layar utama dan layar kunci. Nah, namun di sini guys, biasanya itu kalau kalian setel di layar kunci itu kadang-kadang nggak work sama sekali ya guys. Kenapa? Karena di setiap HP itu beda-beda biasanya guys. Kalau di HP gua yang Xiaomi ini itu nggak bisa sama sekali bergerak di layar kunci itu. Gua nggak tahu entah kenapa masalahnya ataupun emang nggak support. Padahal ini udah Android yang paling terbaru juga guys. Nah, jadi yang bisanya itu untuk yang secara umum itu kalian pakai yang layar utama ya guys. Nah, kalian klik aja di layar utama. Oke, dan di sini itu udah terpasang Lumi Desktop di Android kita, guys. Oke, jadi kita bakal coba buka desktop kita. Oke, dan maaf banget ya berantakan tadi, guys. Nah, ini dia guys tampilannya, guys. Wih, keren banget, guys. Ada seorang putri yang berada di Android gua, guys. Kalian bisa lihat putri ini cantik sekali dan animasi 3D. Nah, jadi kalian cocok banget bagi yang jomblo, oke. Jadi bagi kalian yang jomblo, kalian cocok banget pasang aplikasi ini karena biar kalian nggak sendirian guys. Apabila HP kalian sepi dengan chat dari wanita, kalian coba pakai aplikasi ini, dijamin kalian nggak bakal kesepian lagi guys. Oke, jadi gue bakal coba tunjukkan, ini nggak kelihatan guys karena terlalu terang ya. Oke, pencahayaannya terlalu terang, nggak kelihatan ya guys. Tapi ini keren banget kok guys. Jadi kalian bisa lihat ini dia bergerak. Jadi kalian bisa sambil melihat si Lumi ini sambil kalian mungkin buka aplikasi, mungkin lagi scroll sesuatu mungkin gitu guys. Setiap kalian buka HP kalian langsung melihat si Lumi ini guys. Nah selain itu ternyata ada juga banyak pilihan guys. Jadi kita balik lagi ke aplikasinya ya di Nova Desktop ini. Jadi kalian juga bisa klik di pilih desktop ini ya guys. Kalian bisa lihat, kalian klik. Nah, di sini itu banyak banget pilihan temanya guys. Bukan hanya itu aja. Jadi kalian bisa ganti latar belakang, kemudian ganti bajunya juga kalian bisa guys. Nah, jadi kalian pilih aja di sini kalian mau pakai tampilan yang mana. Jadi kalian pilih-pilih mungkin tampilan yang kawaii, misalkan kawaii itu artinya cantik guys, itu bahasa Jepang ya guys. Oke, jadi kalau kalian pengen pilih yang ini kalian klik unduh dulu ya guys. Oke, jadi kita bakal tunggu, kita bakal download dulu untuk tema yang ini ya guys. Oke, kita bakal tunggu ya sampai 100%. Jadi gua bakal langsung skip aja sampai 100%. Nah oke guys, jadi setelah gua menunggu beberapa saat itu udah kedownload 100%. Nah kita bakal coba pilih tema yang ini ya guys. Oke, jadi kita langsung aja pilih. Nah, desktop berhasil dipilih. Jadi kita udah memakai tampilan ini ya. Kalau kita lihat,
Nah, langsung ke ganti, guys. Jadi ini tampilannya, guys. Ini lebih kawaii, guys. Lebih kawaii. Kawaii. Pokoknya kawaii des, guys. Jadi ini merupakan tampilan Lumi desktop versi Android ya, guys. Jadi kalian langsung aja buruan download karena ini keren banget buat HP kalian ya, guys. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini udah tampak lebih bagus ya, guys. Lebih cerah ya. Ini HP gua lagi di charge dan kalian bisa lihat tampilan Lumi desktop ini keren banget sih guys menurut gua guys. Jadi kalian bisa langsung download aja, nanti gua bakal sertakan link downloadnya dan ini kalian bisa pilih tema selain ini ya guys. Dan sebenarnya di sini itu ada pengaturan suaranya guys, tapi ketika gua coba itu nggak bisa ya untuk pakai suara. Kalau ada tambah suaranya sih mungkin lebih bagus ya guys, seperti yang di versi desktopnya. Ya mungkin next update untuk aplikasi ini, saran aja buat miHoYo. Kalian pasti tahu miHoYo. Jadi miHoYo itu terkenal dengan gamenya Genshin Impact. Jadi dia itu juga buat yang namanya Nova Desktop ini guys. Jadi yang berhubungan dengan Wibu guys, itu biasanya miHoYo itu nomor satu guys dari soal grafik, karena ini jernih banget guys. Nah nanti kalau ada suara itu mungkin lebih keren. Dan mungkin next aplikasi kita menghayal sedikit ya guys, kalau orangnya ini yang ada 3D-nya ini yang namanya Lumi ini bisa berbicara. Misalkan kalian lagi jomblo, kalian nggak ada temen ngobrol dan bisa kalian ngobrol sama si Lumi ini guys. Jadi ini cuma hayalan semata aja ya guys, maklum gua merupakan wibu guys. Jadi gue suka sama karakter-karakter anime yang seperti ini. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang pengen tampilan HP-nya makin keren. Jadi kalian langsung aja bisa download aplikasi ini dan gue sangat merekomendasikan karena tampilan HP kalian bakal jadi lebih keren guys. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen karena gue bakal update video-video menarik buat kalian semua tentunya guys. Buat penonton yang udah setia nonton gue pasti kasih appreciate dan gue bakal selalu komen-komen kalian guys, karena setiap komen dari kalian bakal gue baca dan bakal gue bales sebisanya ya guys. Oke guys, jadi see you in the next video.